Halo guys, pada hari ini kita akan unboxing salah satu smartwatch dari Huawei yang terbaru. Ini kita buka dulu semua kotaknya pelan-pelan. Oh ya, ini saya pesan kemarin waktu ada event dari JDID. Jadi bisa dapat promo Huawei Super Sale yang masih berlaku sampai dengan 10 Oktober 2020. Jadi kamu buat yang pengen beli smartwatch ataupun handphone Huawei bisa memanfaatkan promo dari Huawei Super Sale 10/10. Nah, ini kita tarik aja biar cepet untuk bukanya. Nah, udah. Ini dia Huawei Watch Fit. Di sini ada tulisannya Animated Fitness Coach, Long Battery Life, dan 1,6 inci AMOLED Display. Jadi ini udah pakai AMOLED Display dari Huawei ya guys ya. Terus di sini ada 1,64 inch AMOLED Display, Long Battery Life, 1,2 Animated Fitness Course, dan yang ada di sini semuanya. Lalu juga dia sudah 5 meter water resistance. Langsung kita buka aja segelnya. Ini kita nggak butuh bantuan gunting guys, karena ini segelnya. Kita tarik aja. Nah, ini penampakan jam tangannya, guys. Ditutup gini ya. Kayak gabus gitu. Jam tangannya kita taruh. Lalu di sini ada kabel chargernya. Kabel chargernya, oh ternyata udah yang magnet ya guys ya. Jadi kalau mau ngecas mungkin tinggal di tap aja kali di sini. Nggak mau ya. Oh, di sini guys. Cakep. Aku kira awalnya ini jam bakalan agak gede, tapi ternyata muat kecil pas. Di sini ada apa lagi? Nggak ada lagi. Ini juga nggak ada lagi. Nah, ini ada buku. Banyak, ada 3 bukunya. Ada satu kamar lagi di sini, kita nggak tahu itu apa. Ini kartu garansi. Ini ada buku panduan. Ini kita nggak tahu. Tapi kayaknya nggak ada apa-apa lagi. Taruh dulu. Jadi di sini dalam packagingnya tuh ada kabel, lalu ada jam ya. Ini coba kita hidupkan dulu.
kita disuruh untuk milih bahasa, mau pakai bahasa. Oh, ini plastiknya kita buka dulu ya guys ya, kan nggak lucu ya kali ya kalau ada plastiknya. Kita pakai ada plastik yang nggak lucu ya guys ya. Ini kita diminta untuk menyambungkan dengan Huawei Health. Kita ambil dulu Huawei kita. Nah ini guys, saya udah install dari Huawei Tab ini. Untuk Huawei Health-nya, lalu kita buka. Di sini kita klik tambahkan jam tangan pintar, lalu kita pilih Huawei Watch Fit dan sandingkan. Kita pilih Huawei Watch Fit, lalu dia akan proses untuk menyandingkan. Jam tangannya akan bergetar, lalu kita klik yes. Di sini kita bisa mengunduh secara otomatis untuk versi terbaru. Jadi jam tangan ini akan otomatis diperbarui versinya ke yang paling baru. Di sini kelihatan ya guys ya, detak jantung saya itu 84. Ini masih 3% positif. Lalu di sini ada pilihan untuk denyut jantung, SPO, rekaman data, tidur, stres, latihan pernafasan, musik, cuaca, stopwatch, center, temukan ponsel saya. Coba saya klik ya guys ya. I'm here. Masih bunyi notifikasi. I'm here. Terus ini kita mau coba yang untuk watch fitnya. Kita coba yang untuk fitur olahraga. Nah, kita klik olahraga. Lalu di sini banyak banget pilihannya, guys. Bahkan kita bisa menambahkan berbagai olahraga lainnya, termasuk ada yoga juga di sini. Lalu ada ballet juga di sini. Ada street dance. Lalu zumba ada nggak ya? Ya itulah guys ya, banyak banget di sini. Terus di sini juga ada status olahraganya. Nah ini mungkin karena belum diinstal yang terbaru lagi penginstalan, jadi belum terlalu banyak pilihannya. Sini buka notifikasi pesan, lalu ada kamera yang ada di HP-nya guys, itu bisa kita sambungkan, dan kalau kita pencet dia akan ngambil gambar tuh. I like this feature. Di mana Huawei-nya? Masih 50. Di sini ada banyak pilihan untuk gambarnya. Gue suka yang agak beda aja gitu.
ada gambar kucing nggak ya? Coba aku lihat di iklannya ada gambar kucing. Nah ini guys, gambar kucing. Nah, dia minta untuk akses ke kontak juga. Nah, seperti ini udah selesai ya guys ya. Untuk ini juga saya sudah selesai untuk nyetingnya. Sekarang guys, saya punya jam yang ada gambar kucing atau kucing warna orange-nya. Nah, kebetulan warna kucingnya juga sama kucing saya. Ini guys, kita udah selesai setting. Jadi ini saya punya jam sekarang yang ada gambar kucingnya. Terus setahu saya di jam ini juga bisa untuk kita langsung dengerin musik. Jadi kita bisa nambahin musik ke dalam jam ini. Nah ini kita mau tambahin untuk ke jam ini kontrol pemutaran musiknya. Tuh guys, kita akses notifikasi, kita berikan. Nah jadi dari jam ini bisa langsung mengontrol musik yang ada di HP kita. Nah ini guys. Tuh. Oke, lagunya singkat aja karena kalau kepanjangan nanti kena copyright. Jadi kita bisa muter lagu yang ada di handphone ataupun di step kita melalui smartwatch ini. Oke, sampai di situ dulu kira-kira untuk video unboxing dari Huawei smartwatch ini. Semoga kamu suka video ini. Jangan lupa untuk like kalau kamu suka, lalu di subscribe ya channelnya. Dadah, sampai ketemu lagi. Penasaran juga. Katanya ada fitur untuk kita kalau mau tracking pas kita lagi lari. Oh, bisa ternyata. Tapi kayaknya harus sambil lari ya. Nanti dicoba.